bedah lapak. Lapak adalah sesuatu yang berada di bawah. Tapi sesuatu yang berada di bawah itu biasanya menjadi asas dan pondasi yang mengokohkan. Dan bedah lapak adalah suatu sebuah usaha untuk membedah suatu potensi umat Islam, potensi ekonomi yang berangkat dari bawah untuk menguatkan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai sosial, dan nilai-nilai finansial. Karena dari bawah itulah yang kemudian akan menjadi penguat dari semua pondasi bangunan sampai ke atap. Maka bedah lapak hadir insya Allah akan memberikan sentuhan penguatan ekonomi dari masyarakat ekonomi kecil hingga nanti akan menjadi sebuah kekuatan peradaban. Dan kekuatan peradaban itu selalu dibangun dari kekuatan finansial, kekuatan sosial, dan kekuatan spiritual. Bedah lapak akan hadir sebagai sebuah khazanah ekonomi bisnis yang berbasis transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tujuan dan cita-citanya adalah bukan hanya penguatan ekonomi di dunia, tapi keberkahan rezeki dan ketentraman batinnya hingga akhirnya nanti menjadi bekal kita untuk berkumpul di surga Jannatul Firdaus ya Allah.